Halo guys, balik lagi bareng kami Mohani Changa. Sesuai dengan judul video hari ini, kami akan merekomendasikan 3 aplikasi menghapus latar belakang sebuah foto secara otomatis. Dan kabar baiknya lagi, aplikasi ini sudah unlock semua fiturnya. Itu artinya kalian tidak akan menemukan iklan atau melakukan pembelian untuk mendapatkan fitur yang ada dalam aplikasi ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasan ya, tolong bantu subscribe channel ini agar kami lebih semangat dalam membangun channel ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai pembahasannya. Photo Room merupakan aplikasi yang dapat kalian gunakan untuk menghilangkan objek background pada sebuah gambar. Aplikasi ini mampu menghapus latar belakang sebuah foto hanya dengan satu ketukan saja. Cara penggunaannya mudah saja. Langkah yang pertama, klik Start from Photo. Lalu masukkan foto yang ingin dihapus latar belakangnya. Tunggu beberapa detik, setelah berhasil terhapus, kalian bisa pilih background untuk menghilangkan latar putih fotonya dan foto pun siap dalam format PNG. Selain itu, aplikasi ini juga menawarkan ribuan tempat yang bisa kalian gunakan sebagai gambar latar belakang. Background Changer merupakan aplikasi yang dapat menghapus objek pada sebuah foto hanya dengan satu sentuhan saja tanpa perlu adanya koneksi internet. Aplikasi ini bisa dikatakan sebagai salah satu aplikasi terbaik dan tercepat dalam menghilangkan latar belakang sebuah gambar. Kalian tidak perlu khawatir dengan hasilnya masih ada bekasnya, karena aplikasi ini menyediakan alat pengeditan yang sangat lengkap sekali. Agar foto kalian terlihat lebih berkesan, aplikasi ini telah menyediakan gambar latar belakang 2D dan 3D yang berkualitas tinggi dan background pemanis yang keren dan menarik. CutCut merupakan aplikasi penghapus latar belakang yang akan menghapus latar belakang background foto kalian hanya dengan satu ketukan saja. Di tampilan awal aplikasi ini, kalian akan diperlihatkan beberapa hasil editan dari aplikasi ini. Cara menghapus background foto pada aplikasi ini mudah saja. Kalian hanya perlu mencari foto yang ingin dihapus latar belakangnya. Setelah itu, sesuaikan bagian mana saja yang ingin kalian hilangkan. Lalu klik memotong dan tunggu beberapa detik, kalian akan melihat langsung hasil fotonya. Mungkin sampai di sini saja pembahasan dari kami mengenai 3 aplikasi menghapus latar belakang secara otomatis. Semoga aplikasi yang kami rekomendasikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa tinggalkan like, share, dan subscribe sebagai bentuk kalian mendukung channel ini. Bolimo Karasumana Molipus, sampai jumpa di video selanjutnya.